Gubernur Jawa Barat Jabar Ridwan Kamil mengikuti ajang lari Pocari Sweat Run Indonesia 2022 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, nomor 22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Cuma menajak di sini pandemi. Orang merasa terlalu itu meresahkan ya, bahwa di kota aktivitas tiba-tiba tren sepeda lari dan sebagainya. Bayangkan itu terjadi di wilayah yang alamnya indah, Jawa Barat diciptakan senang tersenyum ibaratnya. Sehingga keindahan itu dikombinasi orang yang bergerak dengan sehat menjadikan sebuah potensi besar. Saya pernah menghitung, Pak, boleh dikutip ya. Sport tourism di sektor otomotif aja itu hampir 1,5 triliun perputaran ekonomi selama 1 tahun oleh ratusan event-event yang sifatnya olahraga otomotif saja. Itu baru otomotif, saya belum menghitung yang kayak begini kan. Yang tadi saya bilang 3 hari ini di sini, belum makanya kalikan ribuan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya triliunan menjadi sebuah potensi ekonomi khusus Jawa Barat saja. Maka saya pernah bikin studi, ternyata Jawa Barat itu dinasihatinya sederhana. Fokus aja pada pariwisata lokal, jadi biar Bali yang internasional, Jawa Barat lebih dari cukup menghandle 50 juta visitor setahun. Dan termasuk ini kalau dihitung ya, berapa aja 5.000, 4.000 ini, tadi kayak saya selfie ya. Itu mayoritas Pak dari Jambi, Pak dari Jawa, Pak dari mana gitu kan. Banyaknya Pak udah sering ya. Nah, saya melihat itu akan triliunan nilainya. Maka kenapa saya promosikan ini juga bagian supaya citra dengan sport tourism yang komprehensif ini ke Jawa Barat juga. Karena medannya landscape-nya siap, manajemennya sangat profesional, salah satunya ini. Kemudian kenapa didukung? Karena perputaran uangnya juga